juga dapat hadir dalam acara. Public figure acara ini terkait dengan rangkaian sebenarnya Indonesia Bersinar. Tujuan utama kami adalah nanti untuk mengoptimiskan bangsa ini melalui pemuda, melalui gerakan Indonesia Bersinar. Kita tahu sekarang pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sekali lagi, pemuda hari ini adalah pemimpin untuk masa depan nantinya. Bisa jadi 20 tahun lagi ada di ruangan ini mungkin yang jadi Presiden RI, ada yang jadi menteri dan sebagainya, ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Kita berada dalam masing-masing sektor, tapi nanti didahului dengan apa yang kita lakukan saat kita masih mahasiswa. Dan saat inilah kita mari kita berkarya untuk Indonesia ke depan. Seperti itu. Personality dan public figure itu sangat menentukan sebuah daya tarik. Pada saat kuliah kebangsaan Bung Karno kemandirian teknologi, kita juga melihat ini. Bila kita semua arif melihatnya dengan cermat, maka ada sesuatu yang kiranya penting untuk kita garis bawahi dan kita ambil kesimpulannya bahwa bangsa kita ini yang sedang dirundung sakit krisis mengenai kebangsaan sebenarnya rindu akan sesuatu hal, yaitu kebanggaan nasional atas ketokohan dan kiprah mandiri di berbagai bidang.
mengenai Jawa Timur dan orang-orang sukses. Setelah saya pernah mati, walaupun ini nggak ilmiah, beberapa waktu lamanya, sepertinya banyak orang besar yang lahir dari Jawa Timur. Kalau saya pernah diskusi dengan Pak Dekarwo itu, kata beliau, karena kita ini keturunannya Gajah Mada. Makanya pengetahuan dan kemampuan orang desa sehingga tidak bisa mengatasi sakit seperti sakitnya ibu saya. Padahal seandainya sekarang sakitnya ibu saya itu sudah pasti tidak akan menimbulkan kematian. Ibu saya itu sakit perutnya membesar. Waktu itu saya masih SD, jadi juga belum bisa punya pikiran. Perutnya membesar, isinya air. Kemudian ketika diperiksakan ke rumah sakit, itu memang betul isinya air. Kemudian pernah airnya dikeluarkan sampai 18 liter. Terus kemudian, tetapi dalam waktu beberapa minggu lagi sudah besar lagi. Dan karena tidak ada uang, tidak bisa lagi ke rumah sakit. Kemudian saya masih ingat, waktu itu tidak terlalu detail, tapi masih ingat karena saya masih kecil. Ibu saya dibawa ke dukun, opname di rumahnya dukun di tiga desa dari desa saya, begitu. Waktu itu naik dukar, dukar itu kan yang pakai kuda itu, naik dukar di sana lebih dari satu bulan di rumahnya dukun itu, dan ternyata juga tidak bisa sembuh. Kemudian dibawa pulang lagi, karena biarpun dukun kan penuh biaya juga. Dan
minimal biaya makan dan itu tidak mungkin. Dan dibawa pulang dan tidak beberapa lama kemudian meninggal. Baru ketika saya besar dan menjadi wartawan, kemudian saya tahu bahwa sakit seperti itu ternyata yang disebut sakit semua wanita tahu, sakit kista. Jadi ada kista di kandungannya yang kalau sekarang itu dioperasi dan operasinya operasi kecil, tidak perlu dibius seluruh badan pun sekarang bisa mengatasi sakit seperti itu, sakit kista yang itu gampang sekali diambil oleh para dokter kalau sekarang. Tapi ya waktu itu kami di desa sekali tidak ada dokter dan tidak punya pengetahuan seperti itu. Dan bahwa kenapa dibawa ke dukun, karena menurut orang-orang di desa kami, ibu itu kena santet. Dan kami semua percaya begitu ya. Nah, maafkan karena zaman dulu ya seperti itu. Nah, dan setelah ibu meninggal, ya tentu saya hidup dengan adik, dengan kakak saya wanita jadi guru SD, dan adik saya masih lebih kecil lagi. Kemudian karena kakak saya ini harus membiayai saya sekolah, kakak saya itu pergi ke Kalimantan menjadi guru di Kalimantan supaya gajinya yang di sini bisa untuk membiayai sekolah saya. Karena dia di Kalimantan tentu dia bisa hidup dengan apapun yang ada di Kalimantan gitu. Karena itu saya berterima kasih sekali kepada kakak sulung saya, orangnya baik sekali, persis itu saya, orangnya ikhlas dan tidak egois. Tentu saya setelah tamat SD, kemudian saya sekolah di Madrasah Tsanawiyah. Sebetulnya saya ingin waktu itu sekolah di SMEP, Sekolah Ekonomi Menengah Pertama itu. Tapi bapak saya melarang, karena kami dari keluarga pesantren, sekolah itu ya harus pesantren gitu. Nah, kami sekolah di Tsanawiyah, di Tangerang, itu kira-kira 6 kilo dari desa saya. 6 kilo harus jalan kaki, tentu harus jalan kaki karena tidak punya sepeda. Dan tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, karena memang tidak punya sepatu. Dan kalau pakai sandal juga, kalau waktu itu sandal yang ada kan sandal jepit itu, dan kalau dipakai jalan ya pasti setengah jalan pun sudah putus lah gitu. Karena kualitas sandal jepit waktu itu kan juga gampang putus. Memang saya sebetulnya punya sandal jepit, tapi tidak dipakai untuk ke sekolah. Dan waktu itu sandal jepit itu kalau putus itu kan gampang cari lampu sentil itu, kemudian ujung-ujung yang putus itu dibakar, ganteng lagi itu bisa. Dan itu biasa lah tiap hari seperti itu. Tapi untuk sekolah tidak. Saya nyeker, dan saya tidak sendirian, banyak juga yang nyeker. Jika kalau hujan ya hujanan, kalau panas ya panas yang bukan main. Itu selama saya sekolah, berarti pulang pergi itu 12 kilo. Karena nggak ada angkot juga waktu itu. Nah, saat itulah yang terpikirkan oleh saya adalah bagaimana bisa membantu orang tua yang tinggal bapak. Karena itu saya menggembala kambing, kambingnya tetangga, bukan kambingnya sendiri, kambingnya tetangga. Nanti kalau kambingnya bunting, kemudian punya anak, anaknya itu separuh untuk kita. Dan waktu itu kambing yang saya gembalakan hampir 20 ekor, pernah sampai 22, jika cukup banyak. Dan karena saya harus sekolah, maka kambing itu saya kandangkan di pekarangan begitu. Tentu selama saya tinggal sekolah, dia tidak makan apa-apa. Sehingga ketika melihat kambing itu datang, karena kandangnya itu di depan rumah, kalau saya datang dari sekolah, dia tahu saya sudah datang. Nah itu udah kambingnya teriak semua, jadi rame sekali. Pengen segera dilepaskan untuk dibawa ke tempat penggembalaan. Tentu saya lapar sekali, belum tentu di rumah ada nasi, belum tentu di rumah ada makanan, kambingnya sudah teriak semua, belum sembahyang zuhur, ya tentu sembahyang zuhur dulu, terus kemudian cari makan. Kalau tidak ada makan, biasanya saya pergi ke kebun tebu, mencuri tebu. Belak-belakan aja.
kalau lagi musim tebu, tapi musim tebunya kan hanya beberapa bulan, jadi tidak bisa juga setiap hari begitu. Ya apa yang ada, kadang saya naik pemanjat pohon kelapa, karena yang paling gampang adalah pemanjat pohon kelapa, karena jelas ada kelapanya, pasti bisa makan, itu pikiran kita. Karena kalau masih harus ke kebun tebu itu sebetulnya sudah jauh, masih harus ke kebun, belum lagi kambingnya sudah teriak-teriak semua. Atau kalau memang kepepet lagi, ya sudah tidak makan, kemudian kambing kita lepaskan, kita menuju ke tempat penggembalaan, dan kalau lagi berangkat itu kambingnya jalannya cepat sekali, karena kambingnya juga lapar. Nah, sambil kambingnya makan rumput di pinggir sungai, biasanya saya terjun ke sungai, mencari ikan di sungai itu. Mencari ikan, dan kalau dapat ikan, langsung kita bakar di situ. Di tempat gembalaan itu biasanya ada kotoran sapi atau kotoran kerbau yang sudah kering. Itu kita bakar, ya sudah ikannya ditaruh di atas kotoran sapi atau kotoran kerbau itu dimakan. Sehingga apa saja bisa. Kalau kebetulan habis panen kedelai, yang panen bukan kita, orang-orang habis panen kedelai, biasanya di sawah itu ada sisa-sisa kedelai. Itu sumber makanan juga. Biasanya kita cari gitu. Atau kalau kebetulan habis panen itu telur rambat, ketela, itu biasanya ada juga sisa-sisa di dalam tanah itu. Biasanya kita cari mengeruk di dalam tanah itu, ada dapat satu dua, itu dibakar jadi makanan. Jadi kira-kira itu yang terjadi. Tetapi ya, setelah saya sebesar, kemudian bisa cari uang dan bisa dapat uang dan uangnya dapat banyak, saya mengingat-ingat waktu itu rasanya kok saya tidak pernah merasa menderita. Tidak pernah. Saya tidak pernah merasa, aduh kok kita ini menderita ya, harus ditebu, harus manjat kelapa, dan harus cari sisa-sisa kedelai, sisa-sisa ketela, kok kita ini menderita ya, mana pemerintah ini. Rasanya kok saya tidak pernah merasa. Rasanya ya senang saja sebagai anak-anak. Ketika kambingnya sudah kita lepaskan, kita berenang di sungai, rasanya juga gembira, ketawa-ketawa, tidak pernah nangis karena kemiskinan, tidak pernah. Saya rasanya tidak pernah nangis karena lapar, tidak pernah. Juga tidak pernah merasa kita ini kok menderita, begitu juga tidak pernah. Waktu kecil memang saya tentu sering nangis, tetapi pertama kalau dimarahi bapak saya. Kenapa dimarahi bapak saya? Bapak saya itu kan tukang kayu. Tukang kayu itu alatnya kan tajam-tajam gitu, yang tepat untuk masak itu. Kemudian disimpan baik-baik supaya jangan tumpul. Biasanya kalau bapak saya pergi lagi jadi tukang kayu, alat-alatnya itu kita curi-curi. Saya bawa ke tempat penggembalaan kambing, nanti saya jadikan kecerek. Kecerek untuk dayang dalam wayang kulit. Nah, nanti di sawah, kalau sudah dapat ikan, sudah makan ikan, biasanya sama teman-teman sebaya, itu kita wayangan. Wayangan, wayangnya karena nggak bisa beli wayang, wayangnya terbuat dari rumput. Rumput itu kita bentuk kayak wayang, ya rasanya sih waktu itu mirip bener, padahal juga enggak. Tapi perasaan waktu itu imajinasi itu mirip bener. Nah, wayangan, teman-teman saya yang jadi gamelan, ada yang gong, ada yang gendang, itu saya yang galak mengerjakan. Nah, kecereknya itu yang bunyi cek 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 itu alat-alat tukang kayu bapak saya. Wah, bapak saya marah dan saya nangis. Nangis yang lain adalah ketika saya keasikan main-main dengan teman-teman saya itu sampai agak senja, saya lihat kambingnya nggak ada semua. Nah, itu saya nangis. Ini hilang ini kambing ini, dan nangis sepanjang perjalanan pulang itu. Baru saat ketika sampai rumah, kambingnya ternyata udah di rumah sudah. Jadi kambing itu ternyata juga hafal rute itu. Kemudian kenapa waktu itu kambingnya cepat pulang? Bukan karena saya telat, karena waktu itu habis panen pagi itu, kambingnya digembalakan di tempat habis panen itu sudah mulai tumbuh bekas-bekas apa? Sudah mulai tumbuh padi-padi baru. Wah, itu kambing senang sekali dan cepat kenyang.
karena itu kenyang ya mereka pulang, mereka kan gak bisa main-main, mereka pulang. Nah itu saya nangis. Nah, kalau sering juga seneng karena kambingnya sering juga beranak di tempat pengembalaan. Nah kalau sudah beranak di tempat pengembalaan itu pulang saya sambil gendong bayinya kambing karena dia belum bisa jalan. Itu seneng juga karena bukan seneng karena kita dapat kambing karena separuh kan milik kita, tidak, ya seneng saja gitu. Karena pada dasarnya kambing itu ketika masih di dalam perut ibunya itu oleh bapak saya sudah dijual kepada yang punya karena untuk makan. Ya itulah kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bu Tani. Nah begini, nah kemudian belakangan saya melonsing satu istilah karena saya dulu ketika miskin tidak pernah merasa menderita, tidak pernah merasa mengeluh. Karena itu saya belakangan menyampaikan bahwa sebaiknya orang hidup itu miskin bermartabat, tapi kalau kaya bermanfaat. Jadi miskin bermartabat, kaya. Jangan karena miskin terus menghilangkan martabatnya sebagai manusia. Jangan karena miskin maka dia melimpahkan kemiskinan itu kepada orang lain. Sangat tidak bermartabat. Jadi sebaiknya miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Sehingga biarpun miskin, kalau ada martabat, menurut saya masih hebat. Syukur pertama bisa kita ambil. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Orang bilang kalau mau ikut orang sukses, tirulah beberapa kebiasaannya. Dan kalau saya biasanya, salah satunya adalah makanannya. Jadi kalau ingin seperti Pak Dalan, coba untuk makan tebu ya. Dan caranya begini, kelapa dengan cara dipanjat. Dan jangan lupa ya, ikan yang dibakar di atas kotoran sapi. Itu coba diterapkan. Insya Allah nanti akan jadi orang sukses, mungkin saja. Ada perjalanan hidup yang masuk di dunia wartawan, dunia jurnalis, yang saya kira itulah yang kemudian membuat Pak Dalan di sini menemukan banyak ilmu, menemukan titik balik dalam hidupannya. Dulu pertama kali kok bisa kepikiran daftar jurnalis jadi wartawan? Terus apakah dua kuliah dulu kan? Ke sana juga alamnya? Ya, baik. Waktu saya tamat kuliah, tamat SMA, tentu saya tidak punya harapan bisa kuliah. Karena kalau di Sanaria, di Alia, itu kan tidak bayar. Waktu itu, karena pesantrennya milik keluarga sendiri. Yang sekarang putra dari pemilik pesantren itu menjadi kiai. Di sana sekarang hadir di sini. Maaf, beneran berdiri. Ini kiai Miratul Hukum ini. Dan istrinya. Ini rektor Universitas Merdeka. Dulu ketika masih cantik tuh, sekarang juga masih cantik. Ketika masih remaja, masih bujangan, penyiar TVRI. Karena saya tidak mungkin kuliah, maka tetapi saya pengen kuliah. Maka satu-satunya cara adalah mencari orang yang bisa saya tinggali untuk kuliah. Dan itu adalah kakak kandung saya yang menjadi transmigran di Kalimantan. Karena itu saya ke Samarinda, ke Kalimantan. Tujuannya adalah supaya bisa kuliah di sana. Karena kuliah di sana tentu lebih murah di Samarinda. Karena itu saya kuliah di IAIN Sunan Ampel cabang Samarinda. Jadi bukan Sunan Ampel yang di Wonocolo, cabang Samarinda di Fakultas Tarbiyah. Dan jadi saya merasakan pernah merasakan menjadi mahasiswa. Nah, kemudian pelajaran di Madrasah Aliyah itu dibanding pelajaran di IAIN itu belak-belakan aja tinggian pelajaran di Madrasah Aliyah. Sehingga ketika saya mulai kuliah itu saya bosan sekali
karena tiap hari harus mempelajari apa yang sudah saya pelajari di kelas 1 SMA, di kelas 1 Alia, gitu. Sehingga saya relatif tidak tertarik masuk kuliah. Pada zaman itu masih memungkinkan, karena belum ada NKK, belum ada sistem semester, masih memungkinkan tetap statusnya mahasiswa, tapi sebetulnya lebih banyak menjadi aktivis di luar kampus. Tapi itu masih dimungkinkan. Yang penting pokoknya ketika ujian lulus, begitu. Nah, pasti saya bisa lulus karena pelajaran di Aliyah saya lebih tinggi dari di situ. Tetapi saya terlalu asik menjadi aktivis mahasiswa, masih kurang lebih masih sama dengan sekarang lah. Ya anti korupsi, kemudian anti birokrasi, anti kemapanan, masih sama. Nah, sebagai aktivis mahasiswa, itu kan kita harus punya penerbitan mahasiswa. Karena aktivis yang tidak punya penerbitan kan tidak punya sarana komunikasi. Waktu itu belum ada internet, belum ada handphone. Satu-satunya ya bikin buletin, bikin surat kabar kampus, katakanlah begitu. Nah, saya menjadi penerbit di, artinya sesama aktivis kan ada bagian ketua, ada bagian sekretaris, saya bagian penerbitan mahasiswa. Sehingga saya belajar tulis-menulis di situ. Kemudian ternyata terlalu asik menjadi aktivis mahasiswa. Ujian pertama masih bisa lulus, ujian kedua masih bisa lulus, naik ke tingkat 2, namanya semester 3 masih bisa lulus. Tapi lama-lama untuk apa ya? Lama-lama lupa kalau pas ujian, karena terlalu aktif. Sehingga tak ikut ujian, ya akhirnya DO lah. Saya drop out. Terus ada surat kabar lokal, surat kabar kecil sekali, mencari wartawan. Dan karena mereka tahu, karena pemimpin surat kabar itu dulunya juga aktivis, sehingga dia tahu bahwa saya aktif di pers kampus, saya aktif di penerbitan mahasiswa, dan dia minta saya latihan menjadi wartawan di surat kabar itu. Yakin saya. Dan jadi di situ, lantas suatu saat ada satu lembaga di Jakarta, namanya LP3IS, yang dulu terkenal sekali menerbitkan majalah Prisma, itu mencari 10 wartawan muda dari seluruh Indonesia, yang satu provinsi satu. Dia menjaring wartawan muda, umurnya harus di bawah 25 tahun, harus lulus testing, harus mau mengikuti pendidikan jurnalistik di Jakarta selama 3 bulan. Nah, saya ikut testing. Pesertanya waktu itu sekitar 50-an di Kalimantan Timur. Saya lulus. Dari Indonesia, seluruh Indonesia 10 orang. Dididik di Jakarta, pendidikannya sangat menarik. Siang hari, kami dimagangkan di penerbitan Jakarta. Kalau malam hari mengikuti pendidikan-pendidikan kelas. Jadi kalau malam hari pendidikan teori, waktu itu di Jalan Jambu. Kemudian kalau siang hari dititipkan di koran-koran atau majalah-majalah yang ada di Jakarta. Waktu itu saya sudah menjadi pembaca Kompas, pembaca Harian Kami, pembaca majalah Tempo. Waktu itu sebagai aktivis mahasiswa, bacaan saya 3 itu. Tentu juga penerbitan mahasiswa seperti Mahasiswa Indonesia waktu itu terkenal, kemudian Balai Rum waktu itu juga terkenal, kemudian ada yang dari ITB itu juga terkenal, kemudian Salimba saya juga baca itu. Nah, di luar itu saya baca Kompas, Harian Kami itu dulu aktivis mahasiswa, kemudian majalah Tempo. Tentu yang saya puja waktu itu adalah Kompas dan Tempo. Karena itu ketika saya tahu bahwa saya nanti akan dititipkan di penerbitan-penerbitan itu, saya berdoa sekali mudah-mudahan saya nanti dititipkan di Kompas atau dititipkan di Tempo. Itu doa saya. Saya berdoa untuk jangan sampai saya dititipkan di pos kota atau dititipkan waktu itu ada orang namanya Berita Buana, atau dititipkan di mana lah yang, nah,
Alhamdulillah sekali saya dititipkan di majalah Tempo. Sehingga seandainya waktu itu saya dititipkan di pos kota, mungkin saya sudah menjadi wartawan kriminalitas. Karena sehari-hari dididik untuk menulis berita kriminalitas. Karena saya dititipkan di majalah Tempo, maka pergaulan saya menjadi pergaulan Tempo. Ya, masalah politik, masalah ekonomi, masalah kebudayaan, masalah kesenian, itu menonjol sekali di Tempo selama 3 bulan. Sebetulnya akan dirotasi supaya adil. Jadi setelah 1,5 bulan, yang di Tempo harus kemana, yang di Kompas harus kemana, yang pos kota harus pindah kemana. Tapi waktu itu pimpinan majalah Tempo tidak mau saya diganti, karena waktu itu saya bisa membantu sekali di majalah Tempo. Nah, panitianya maaf sekali, karena programnya terhambat karena saya tidak bisa dipindah dari Tempo. Dan saya sih senang saja. Dan saya cuek aja, kan ini bukan urusan saya, ini urusan pimpinan Tempo. Nah, setelah 3 bulan pendidikan itu, saya dipanggil oleh pimpinan majalah Tempo. Saya dibilang begini, Saudara Dahlan, kamu ini sangat memenuhi syarat menjadi wartawan Tempo. Udah, kamu gak usah pulang ke Kalimantan, kamu jadi wartawan Tempo saja di Jakarta. Kamu memenuhi syarat. Dan saya bilang, gak bisa, karena untuk ikut pendidikan dulu saya harus menandatangani satu pernyataan bahwa setelah lulus pendidikan harus kembali ke tempat masing-masing untuk mengajukan persurat kabaran di daerah masing-masing. Nah, karena itu, waduh, jadi nggak bisa tinggal di Jakarta, nggak bisa, Pak. Saya harus memenuhi komitmen ini. Gitu. Kemudian pimpinan Tempo bilang, ya udah, kalau itu kamu jadi wartawan Tempo di Kalimantan, ini dibekali kartu pers majalah Tempo. Waduh, senangnya udah baik. Jadi wartawan Tempo. Nah, setelah komitmen saya selesai 2 tahun, kemudian oleh Tempo saya dipindah ke Surabaya menjadi kepala biro majalah Tempo di Jawa Timur. Terus kemudian kenal Jawa Pos, terus kemudian mengambil alih Jawa Pos. Ya, juga ada beberapa pelajaran. Pelajarannya sekarang. Kalau tentang kemiskinan tadi, pelajarannya adalah miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Tapi ini baru bisa diciptakan setelah saya kaya. Karena ketika miskin terus mungkin nggak bisa juga menciptakan. Nah, pelajaran yang saya peroleh dari perjalanan tadi adalah seandainya waktu itu saya tidak sungguh-sungguh menjadi wartawan di surat kabar kecil itu, apakah saya terpilih untuk seleksi 10 orang calon wartawan tadi? Seandainya saya tidak sungguh-sungguh waktu itu, apakah saya terpilih? Tidak mungkin terpilih. Satu. Nomor 2, ketika saya dititipkan di Tempo, seandainya saya tidak sungguh-sungguh sepenuh hati menjalankan tugas-tugas di majalah Tempo, apakah saya dipertahankan oleh Tempo untuk tetap di Tempo? Seandainya waktu itu saya kemudian tidak dipertahankan oleh pimpinan Tempo dan saya dipindah ke pos kota, mungkin saya jadi wartawan kriminalitas juga akhirnya. Karena mungkin oleh pos kota saya akan dijadikan wartawan pos kota di Kalimantan atau di Jawa Timur. Jadi intinya sungguh-sungguh itu tidak usah menunggu kalau sudah mendapat posisi yang baik. Ya. Sungguh-sungguh itu sebaiknya dilakukan sejak dalam posisi apapun dan dalam strata apapun. Nggak usah, saya akan sungguh-sungguh nanti kalau saya diberi jabatan itu. Nggak usah begitu. Saya akan sungguh-sungguh nanti kalau sudah sampai posisi itu. Ya. Sungguh-sungguh harus dilakukan sejak dalam posisi apapun. Sungguh-sungguh itu di dalamnya, ya, di dalamnya adalah tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah, bekerja keras, kemudian berprestasi, dan bisa dipercaya. Dan itu tidak usah menunggu posisi apapun. Ini pelajaran yang saya dapat. Terima kasih.
silakan kalau ingin menjelaskan jawabannya bisa duduk. Bisa duduk, tapi karena lama nanti kami menawarkan duduk saja nggak apa-apa. Dan pelajaran dari sisi saya yang bisa saya ambil, kalau ini penting bagi saya ini. Jadi ternyata Pak Dahlan mempunyai pengalaman ketika jadi aktivis mahasiswa itu sering meninggalkan kuliah. Itu dulu boleh, sekarang katanya nggak relevan, nggak boleh. Tapi realitanya ada, masih ada yang seperti itu. Dan itu menambah kepercayaan diri. Kalau teman meninggalkan kuliah, tapi prinsipnya adalah ujiannya beres, ujiannya beres. Dan ternyata beliau di akhir-akhir ketika sudah hampir main membosankan, mengundurkan diri mau deo. Dan saya sekarang ini semester akhir, tadi saya bukan semester akhir, bukan angka, kalau angka bahaya. Itu juga motivasi saya, tapi saya tidak akan sampai deo insya Allah. Cuman segera menyelesaikan, segera puan, itu motivasinya Pak. Terus, itu untuk para aktivis. Kemudian, dari pelajaran yang ingin saya ulang kembali ya, bahwa sungguh-sungguh itu tidak harus ketika kita mendapatkan posisi tinggi. Karena mungkin saya menambahkan, ketika kita ada di posisi tinggi ya, dengan motivasi kita yang seperti itu, kita akan menjadi seorang pemimpin yang katanya Jim Collins itu pemimpin level 1. Dia mempunyai pengaruh karena jabatannya. Ketika dia tidak menjabatkan mendapatkan jabatan itu, dia bukan presiden, dia bukan wali kota, dia bukan gubernur, maka dia tidak memiliki pengaruh orang-orang sekitarnya. Itu pemimpin level 1 dan banyak di Indonesia sekarang. Serta yang menjadikan saya bertanya pada Pak Dahlan adalah bacaannya ketika mahasiswa Kompas, Tempo, Kami. Jawa Pos gimana? Gak dibaca atau belum lahir? Belum lahir. Waktu itu Jawa Pos. Tentu Jawa Pos. Waktu itu saya kan di Kalimantan. Ya. Jawa Pos kan di Jawa dan di Surabaya. Jawa Pos waktu itu hampir tidak ada artinya. Bahkan ketika saya masuk ke Surabaya pun saya tidak tahu kalau ada surat kabar namanya Jawa Pos. Bahkan ketika saya sudah memimpin Jawa Pos pun, saya begitu sulit meyakinkan orang-orang bahwa ada orang namanya Jawa Pos. Bahkan di beberapa tempat, saya mendapat pertanyaan begini, Jawa Pos itu bahasa Jawa ya? Begitu. Bahkan ada yang pada yang menyindir begini, itu Jawa, bukan Jawa Pos itu, Jawa Sok. Artinya posnya dibalik menjadi Sok, jadi Sok Jawa. Sampai begini, waktu saya sudah beberapa bulan mimpin Jawa Pos, itu orang tidak tahu di mana kantor Jawa Pos, saking tidak terkenalnya maksud saya. Saking. Sampai kalau ada orang bertanya, Pak, padahal di mana saat Jawa Pos? Jawa Pos kantornya di mana? Aduh, mati aku. Kantornya aja tidak tahu, apalagi produknya. Saya sampai harus mengatakan begini, Jawa Pos itu kantornya di Jalan Kembang Jepun, di seberangnya Bank Karnan. Waktu itu ada bank namanya Bank Karnan. Bank Karnan itu sangat tidak terkenal. Tapi masih lebih terkenal dari Jawa Pos. Sehingga ketika tanya di mana kantor Jawa Pos, terpaksa menyebutkan di depannya Bank Karnan. Itu sudah mati-matinya Jawa Pos, Pak. Kemudian begini, saya ada dendam, yang dendam itu sampai sekarang tidak terbalaskan. Pokoknya saya akan bikin Jawa Pos nanti terkenal. Minimal harus lebih terkenal dari Bank Karnan. Sehingga jangan lagi ada orang tanya di mana kantor Jawa Pos, jawabannya di depan Bank Karnan. Nanti harus ada orang bertanya, di mana Bang Karnan? Baru jawabannya di depan Jawa Pos. Tapi dendam itu tidak terbalaskan, karena tidak lama kemudian Bang Karnan dijual kepada orang lain. Tetapi ternyata juga menjadi bank yang terkenal sekali, karena bank itulah yang sekarang namanya menjadi Bank Mega. Itu dulunya Bank Karnan, saya tidak akan lupa itu. Kantornya jelek sekali di depan Jawa Pos.
kisah dari Jawa Pos yang mungkin tidak terbalaskan terhadap Bang Karman, tapi terhadap orang yang lainnya sudah cukup memuaskan secara namanya. Di balik itu semua, sejak kecil sampai sekarang, saya yakin di samping mengambil pelajaran dari atas apa yang pernah dilakukan, Pak Dahlan di sini juga belum ada pelajaran. Saya tidak mau kalah sama teman saya. Ada orang yang maju sekali karena sakit hati sama saudara. Saya punya kenalan orang yang kaya raya sekali, yang kaya sekali hanya karena tidak mau kalah sama kakak, karena kakaknya pernah menyakiti hatinya. Saya antara lain bisa mewujudkan Jawa Pos majunya seperti itu karena terus terang saya pernah sakit hati kepada tim, sakit hati sekali. Karena apa? Ketika saya ditugaskan memimpin Jawa Pos, saya punya pikiran, semua wartawan Jawa Pos akan saya sekolahkan di Tempo. Semua kemampuan Tempo akan saya pinjam ke Jawa Pos. Semua tenaga-tenaga Tempo, naskah-naskah di Tempo, akan kami bawa ke Jawa Pos. Dengan demikian Jawa Pos cepat mati. Ternyata apa? Kita titip satu orang wartawan saja makan di Tempo, ditolak. Saya bilang ini akan bikin lebih maju dari Tempo. Nah, yang kali ini dendamnya kesampaian. Jadi sakit hati itu penting, balas dendam itu penting. Ya, itu pelajaran berikutnya ya. Dan tolong jangan dipelintirkan sakit hati dan balas dendam yang seperti apa. Jangan sampai teman-teman di sini kan kuliah pasti sering lah ya, di belakang sana, wah dosen ini gimana sih, saya sudah masuk terus kuliah itu tapi kenapa nilai saya gede, masuk terus tapi gak paham berdua. Terus dia balas dendam akhirnya biasanya teman-teman gitu ya, masih percaya tahayul, waktu ngajar dikasih uyah, waktu terus dia melakukan apa tertentu. Bukan balas dendam yang seperti itu ya, termasuk balas dendamnya konek terhadap The Jackmania. Karena saya sendiri konek lah ya. Ketika hampir kalah, biasanya kita langsung siap-siap di belakang tuh bawa batu sama tas gitu. Ayo siap-siap maju, saya yang mundur. Karena saya gak harus pikir kenapa kok supporter kita tuh masih memiliki rasa balas dendam yang seperti itu. Padahal masih satu biasa. Dan kalau dalam nanti bisa seminar di mereka bisa meluruskan balas dendam yang seperti apa. Karena bonek ini sebaik-baik orang yang pandai balas dendam. Dan sayangnya tidak ada mahasiswa yang masuk di komunitas itu, gitu ya. Teman-teman hanya bergelut di komunitas intelek saja. Dan nanti ya yang mau ikut, ayo memperbaiki komunitas yang seperti itu, gitu ya. Jangan di zona nyaman. Seperti itu lah ya. Fenomena bonek itu harus koma. Sebagai mantan bapaknya bonek ya. Kalau ada bonek menyegat truk, kemudian memaksa truk itu untuk mengangkut dia ke stadion, itu jangan langsung kita mengatakan itu sebuah kejahatan. Ini bukan hukum ya, kita bicara sosiologi. Perasaannya seorang bonek itu begini, perasaannya. Saya ini menjadi bonek itu apakah untuk kepentingan pribadi? Tidak. Saya ini menjadi bonek demi kemajuan Surabaya, demi nama besar Surabaya, demi nama besar. Itu perasaan. Sampai dia itu sebetulnya banyak yang jual celana, blablabla aja. Banyak yang jual celana, jual jaket untuk
bisa bantuan sepak bola. Perasaannya dia, ini perasaannya dia, itu apa salahnya orang lain juga berkorban demi kebesaran nama sebabnya. Dia ini sudah merasa berkorban, mengalokasikan tenaganya, waktunya, jual celana atau jual jaket. Kenapa sih orang itu gak mau berkorban untuk Surabaya? Nah maksud dia, kalau ada truk yang dicegat itu, mau ya dia itu ikut berkorban. Nah itu perasaannya. Luar biasa, tepuk tangan juga, tepuk tangan yang lain. Bagaimana komentar? Yang ada, tapi dari sebelum menjalankan pengalaman itu tentu Pak Dahlan memiliki prinsip yang dipegang. Ada perbedaan Pak ya, pelajaran yang bisa kita ambil setelah kita melakukan sesuatu, kemudian kita mengambil hikmahnya apa. Sedangkan prinsip Pak Dahlan sendiri dalam menapaki kehidupan sejak dulu sampai sekarang yang masih bertahan itu apa? Berarti ambil hikmah saja, belajar dari alam. Nanti lain kali jawabnya. Ini sulit menjawab karena pertanyaannya mendadak. Pilihannya dua. Saya pura-pura tahu dan supaya kelihatan sangat baik sehingga saya menipu. Atau saya jawab apa adanya meskipun mungkin Anda kurang begitu senang kepada saya. Pilihannya dua. Saya akan membuat Anda senang dan memuji saya, tapi sebetulnya saya menipu. Atau saya menjawab adanya, biarpun Anda kemudian tidak bersimpati lagi kepada saya. Saya akan pilih yang kedua. Ya. Saya sebetulnya tidak terlalu punya prinsip. Jadi kalau kita hanya prinsipnya apa? Saya nggak tahu prinsipnya apa. Nggak tahu. Yang jelas mungkin semua anak kecil akan lebih terinspirasi dari bapaknya. Jadi mungkin bukan prinsip betul, tetapi mimpi-mimpi yang dianggap itu ideal bagi dia. Dan mimpi-mimpi itu biasanya ditemukan pada sosok bapaknya. Biasanya. Nah, karena itu saya yang teringat adalah bapak saya. Dia seorang buruh tani dan tukang kayu. Dia bekerjanya luar biasa keras yang saya saksikan. Mungkin juga semua anak kecil menganggap bapaknya kerja keras. Jadi seseorang yang bekerja keras sebetulnya di samping untuk dirinya sendiri, sebetulnya dia juga berperan sebagai idola untuk anak-anak. Karena anak-anaknya akan melihat kalau bapaknya merokok atau bapaknya malas atau bapaknya berjudi, itu sebetulnya seorang anak kecil itu mengidolakan sosok. Nah, saya tahu bapak saya kerja, bapak saya itu begini. Habis sembahyang subuh, sebelum berangkat ke tempatnya tukang kayu, kadang-kadang membuat lemari, kadang-kadang membuat pintu, kadang-kadang membuat gebiok-gebiok itu mungkin di rumah itu, di tempatnya orang lain, itu pasti bapak saya membersihkan apa saja yang bisa dibersihkan di sekitar rumah. Termasuk di sekitar rumah saya itu, meskipun kecil itu ada beberapa pohon pisang. Yang pohon pisang itu tentu diharapkan nanti buahnya bisa dijual. Tetapi pohon pisang di sekitar rumah saya, itu biasanya daunnya itu tinggal tiga. 1, 2, 3. Daun keempat itu biasanya sudah diambil oleh ibu saya untuk dijual ke pasar, misalnya untuk di toko atau di beras. Nah, bapak saya tidak mau. Bapak saya ingin pohon pisang ini menghasilkan buah yang lain. Sedangkan kalau daunnya diambil terus, itu tentu buahnya tidak baik. Itu tujuan bapak saya. Tapi tujuan ibu saya, bapak kan gak memberi uang cukup, besok makan apa? Sehingga ya, pohon pisang itu selalu daunnya hanya tiga. Suatu saat bapak itu kerjanya mecahi daun mecahi daun pisang yang masih ada itu, mecahi.
pakai genter, genter itu pakai bambu tinggi. Maksudnya apa? Supaya jangan laku di jual. Nah, itu pagi sore begitu atau membersihkan sampah. Nanti pulang setelah sembahyang isya, itu beliau kesal. Kerja cemplong-cemplong itu bikin lubang untuk tanam tebu gitu, atau kerja sawah dan lain-lain. Tapi sawahnya orang lain. Tapi bapak saya sangat rendah hati, tidak mau diketahui orang kampung itu bahwa bapak saya itu pekerja keras. Sehingga kalau dia kesawah, dia itu membawa lampu yang hanya diketahui depannya aja, namanya lampu tutup. Sehingga dia hanya ditemani itu, sehingga tidak ada orang yang tahu. Sehingga kerja keras, saya kira saya hanya mengidolakan bapak saya kerja. Kemudian bapak saya selalu menyampaikan, semua itu karena latihan. Jadi kalau sudah dibiasakan, kerja keras itu tidak merasa kerja keras. Kalau sudah terbiasa, mungkin ada orang bilang, orang kok kerja keras itu cari apa, mungkin ada orang begitu. Tapi yang bekerja keras itu sendiri tidak merasa bekerja keras, karena dia sudah terbiasa memang seperti itu. Sampai ketika kakak saya, satu-satunya yang punya gaji, kemudian menjadi andalan keluarga, dan kakak saya itu mau pergi ke Kalimantan, itu semua orang, keluarga-keluarga kami semua menangis. Kenapa harus meninggalkan keluarga suami? Hanya bapak saya yang menangis. Saya tentu menangis, karena waktu itu saya masih kecil. Waktu saya sudah agak besar, bapak saya cerita, waktu di Jepang, di depan rumah itu, Dahlan, kenapa saya dulu tidak menangis ketika kakakmu pergi? Jawaban bapak saya adalah, saya harus latihan untuk kehilangan apapun, termasuk nanti kehilangan nyawa. Sehingga saya tidak menangis untuk latihan kalau suatu saat saya nanti dipanggil Allah, supaya waktu itu nanti saya juga jangan menangis. Jadi semua itu memang saya percaya itu latihan, membiasakan. Jadi tidak menangis pun harus dibiasakan. Kerja keras harus dibiasakan, karena kebiasaan itu yang membuat orang menjadi tidak merasa menderita, tidak merasa apapun. Dan pelajaran itu. Jadi saya kalau prinsipnya apa? Apa prinsipnya kerja itu harus keras? Tidak juga begitu. Jadi kayaknya saya cuma mengidolakan seseorang, dan seseorang itu adalah bapak saya. Dan pengidolaan itu terjadi ketika saya masih kecil, mungkin di bawah sadar, mungkin tidak ilmiah, karena kalau ilmiah seharusnya saya mengidolakan presiden kok. Begitu. Mengapa mengidolakan seorang buruh tani dan seorang tukang kayu? Tetapi ya itu anak kecil. Jadi saya lihat siapapun anak itu dalam perkembangannya, dia selalu memuja bapak. Tidak memuja bapaknya orang lain, biarpun bapaknya orang lain itu lebih kaya dan jabatannya lebih tinggi. Sehingga ini hati-hati pada bapak, bahwa bapak-bapak adalah idola anak kecil dan idola orang yang akan hidup. Ini pelajaran berikutnya ya, tentang pengidolaan anak kecil terhadap bapaknya ternyata ya. Karena mereka kira-kira usia di bawah 5 tahun, kalau secara ilmiah di kedokteran itu memang hal-hal yang ada di sekitarnya itu mudah untuk ditangkap, mudah untuk hafal, mudah untuk melihat sesuatu dan diingat-ingat terus begitu kan. Terakhir tentang deskripsi Pak Dahlan sendiri yang ingin kami ketahui adalah, kalau selama ini diberitakan tentang kesuksesan perjalanan Pak Dahlan, pernahkah Pak Dahlan mengalami kegagalan yang amat sangat sehingga Pak Dahlan jatuh dan bangkit kembali setelah itu? Jadi kami di sini ingin tahu kegagalannya, bukan selama ini diulas kesuksesannya. Saya berdiri bukan untuk capek. Saya takut kalau duduk lama lupa berdiri. Memang saya merasa terjadi sesuatu yang tidak fair, karena selalu kalau saya diundang bicara di sebuah seminar,
selalu temanya itu sukses story dalam Islam. Belum pernah ada orang mengundang seminar saya dengan judul kegagalan-kegagalan dalam Islam. Sehingga itu tidak fair sebetulnya. Sehingga cenderung untuk menganggap bahwa orang sukses itu tidak pernah gagal. Itu sangat tidak baik. Tentu kegagalan saya luar biasa banyak. Misalnya ketika belum ada orang yang punya internet, bukan gimana, kira-kira di Indonesia baru ada dua. Saya sudah bikin perusahaan internet provider, namanya waktu itu Meganet. Kemudian rugi terus bertahun-tahun, rugi terus. Karena apa? Karena waktu itu internet memang belum disukai, sehingga terlalu sulit memasarkan internet. Jaringan juga belum baik waktu itu, sehingga juga orang belum suka internet. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, perusahaan ini saya jual. Saya lepas, bukan dijual, lepas. Karena daripada rugi terus, apalagi ada krisis, mendingan perusahaan-perusahaan yang menyebabkan krisis itu dilepas. Itu saya lepas, perusahaan internet. Di situ ada dua gagal. Pertama, gagal mempertahankan perusahaan yang ternyata belakang hari tumbuhnya bukan main. Jadi apakah menyesal? Ya, mungkin menyesal. Karena seandainya dipertahankan, masa-masa setelah krisis itu ternyata internet luar biasa perkembangannya. Tapi apakah menyesal? Enggak juga. Karena waktu itu prinsipnya perusahaan-perusahaan yang rugi harus segera dilepas karena ada krisis. Di bisnis ada prinsip rugi 10 miliar lebih baik daripada rugi 20 miliar. Rugi 20 miliar lebih baik daripada rugi 50 miliar. Rugi 50 miliar lebih baik daripada rugi 100 miliar. Itu prinsip di bisnis. Jadi di bisnis itu jangan hanya bisa memulai, tapi juga harus bisa mengakhiri. Itu namanya exit scenario. Harus bisa, harus tahu kapan berakhir, harus tahu. Karena itu misalnya saham Garuda, waktu pertama kali masuk pasar modal, saham Garuda itu ditetapkan Rp750 per lembar. Kemudian harganya jatuh terus, sampai terakhir itu tinggal Rp390 per lembar. Itu perusahaan-perusahaan BUMN yang waktu itu diminta membeli saham Garuda rugi ratusan miliar. Apalagi uang yang untuk membeli saham itu uang dari pinjaman juga. Sudah rugi ratusan miliar, harus bayar bunga untuk ruginya. Karena itu ini harus segera dilepas. Itu kan rugi, lebih baik rugi ratusan miliar daripada rugi triliunan. Tetapi saya percaya tidak begitu sebetulnya. Ada skenario dari itu. Karena itu saya tawarkan. Ayo siapa mau beli? Begitu saya tawarkan, harganya naik. Karena yang menawarkan adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang menawarkan bukan orang yang ingin berbisnis di dalam penawarannya ini. Sahamnya naik. Sudah sahamnya naik, lumayan. Begitu dapat satu calon pembeli yang serius, harganya melambung lagi. Akhirnya yang rencana rugi ratusan juta, ratusan miliar, mungkin tinggal rugi puluhan miliar. Nah, supaya cepat bisnis yang lain. Nah, jadi prinsipnya adalah kegagalan itu sebaiknya. Meganet tadi, internet tadi, bukan satu-satunya yang gagal. Banyak sekali. Mungkin puluhan saya yang gagal. Puluhan. Nilainya kalau dinilai rupiah, dosa saya. Dosa saya terhadap perusahaan saya. Kalau dinilai rupiah, dosa saya kira-kira 100 miliar saja. Dosa saya. Tapi karena saya juga menghasilkan triliunan, sehingga rupanya di bisnis juga ada prinsip mizan. Jadi ditimbang-timbang juga, ya saya merugikan 100 miliar, tetapi kan menguntungkan sekian triliun. Jadi di bisnis itu bisa diterima, seperti itu. Yang penting adalah jangan kapok.
jangan bisanya merugikan terus. Bahwa sekali-sekali rugi itu ya harus terjadi, namanya bisnis. Sekali-sekali rugi itu oke, asal jangan terus-terusan rugi. Dan yang untung itu harus lebih besar daripada yang dirugikan. Kemudian kalau bisnis itu, ini bagi yang akan memulai bisnis nanti, bisnis itu seperti naik sepeda. Ini semua kan bisa naik sepeda, tidak mungkin lah sekarang nggak bisa naik sepeda. Nah, coba diingat kembali, ketika dulu bisa naik sepeda itu caranya seperti apa? Apakah Anda pernah ikut seminar cara-cara naik sepeda? Apakah Anda pernah ikut kursus cara-cara naik sepeda? Tentu tidak. Apalagi ikut D1 cara naik sepeda, pasti tidak ada. Coba diingat dulu bagaimana cara naik sepeda. Yang pertama pegang-pegang dulu. Nanti dimarahi oleh orang tuanya. Pegang-pegang sepeda, nanti kejatuhan sepeda. Tapi kan anak kan bandel, dia pegang lagi. Kemudian belajar menuntun. Kemudian belajar menuntun pun mungkin sudah jatuh. Belajar menaiki, jatuh. Jatuh mungkin ada yang berdarah, ada yang tidak. Pernah enggak ketika Anda dulu belajar naik sepeda dan waktu itu jatuh? Pernah enggak Anda kapok tidak lagi mau belajar naik sepeda? Enggak ada. Itulah yang kenapa? Kenapa? Apa pentingnya? Pentingnya adalah itulah sebabnya mengapa Anda bisa naik sepeda. Sebabnya hanya satu. Ketika belajar dulu Anda jatuh, Anda tidak kapok belajar lagi. Bisnis itu seperti ini. Jadi Anda memulai bisnis kecil-kecilan lah, apapun. Jualan handphone, kalau nggak bisa jualan handphone-nya sendiri, handphone-nya temannya. Banyak, belajar lah. Belajar kecil-kecilan. Belajar, terus nanti Anda akan jatuh. Ketika jatuh itu, tolong Anda ingat mengapa Anda bisa naik sepeda. Jangan kapok bangkit lagi. Salah satu bentuk jatuh itu adalah juga tertipu. Jadi para pengusaha semua itu pasti pernah mengalami tertipu atau ditipu orang. Jadi kalau sekarang belum ada yang pernah ditipu, satu akan ada cepat-cepat tertipu. Supaya Anda cepat merasakan bagaimana itu tertipu. Tepuk tangan untuk Isa. Pak Danang sekali ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Tentunya pelajaran besarnya adalah tentang menghadapi kegagalan itu sendiri dan bagaimana kita menata mindset kita ya, tentang sebuah kesuksesan itu ternyata datangnya adalah dari kegigihan kita menghadapi sesuatu setelah kegagalan itu. Karena kalau setelah kita gagal kita berhenti, maka kita hanya mendapatkan pengalaman gagal. Seperti itu. Indonesia apakah bisa menjadi negara besar nantinya? Dari beberapa macam sisi, sesuai dengan latar belakang akademisnya masing-masing. Tadi ada anak fisik, kemudian ada FK, ada yang di bidang IT. Karena melihat fenomena sekarang ini, seperti yang di pengantar saya tadi, bahwa sebagian besar di luar mereka mungkin, itu merasa, mungkin dia secara lisan bilang optimis Indonesia ini bisa besar. Tetapi ketika ditanya tentang langkah, bahkan mereka sendiri bertanya, mulai dari mana ya? Melihat abang-abang kita sekarang seperti apa? Melihat para pejabat yang ada di atas sana seperti apa? Sektor private-nya, pengusahanya, kalau bermain tender itu mekanismenya seperti apa? Kalau berhadapan dengan ruang publik, dia harus ada permainan dan lain sebagainya. Terus kita harus bergerak dari mana? Kalau bergerak dari hal yang kecil, khawatirnya nanti tidak bisa menyelesaikan ini semua. Nah, pandangan Pak Dalan sendiri terhadap Indonesia dulu ya, terhadap Indonesia potensi seperti yang kadang-kadang oleh kawan-kawan yang tadi, Indonesia kami optimis Indonesia nanti ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih besar, bisa menjadi barometer dunia, menyaingi beberapa negara besar saat ini. Dari Pak Dalan sendiri sudah kalau melihat itu semua. Ini memulai masuk sesuatu yang sangat serius. Saudara-saudara mungkin tahu, seminggu sekali saya menulis dengan tema manufacturing book. Kenapa
tema itu yang saya usung karena saya sama sependapat dengan Anda bahwa saya melihat penularan terhadap rasa pesimisme itu begitu luar biasa. Saya sangat percaya rasa pesimis dan rasa optimis itu dua-duanya bisa ditularkan. Dampaknya akan sangat utara selatan, sangat kontras dampaknya. Kalau perasaan pesimisme itu ditular-tularkan, maka semua kita akan menjadi pesimis. Dan pesimis adalah separuh dari kegagalan atau bahkan lebih. Nah, saya ingin di tengah-tengah gelombang pesimisme dan penularan pesimisme seperti itu, saya mencoba untuk menghidupkan optimisme dan menularkan optimisme itu. Kebetulan saya satu tim dalam hal itu. Karena itu kita sebaiknya mengambil sikap bagaimana agar penularan optimisme itu bisa melawan kehebatan penularan pesimisme. Tentu ini tidak gampang, ini tidak gampang. Optimisme adalah setengah keberhasilan, sedangkan pesimisme adalah setengah kegagalan. Kita sudah tahu prinsip itu. Tetapi kalau kita membiarkan penularan pesimisme itu terus-menerus, maka kita pun akan ikut berada dalam kegagalan. Katakanlah, saya sih tidak setuju dengan pesimisme itu. Saya juga tidak setuju rasa pesimisme itu ditular-tularkan. Tetapi kalau ini tidak dilawan, orang yang tidak setuju dengan pesimisme itu akan menjadi korban pesimisme itu. Itu namanya pesimisme pasif. Saya sebetulnya nggak setuju, saya setuju kok. Sebetulnya nggak se-pesimis itu. Tapi dia tidak melakukan perlawanan terhadap pesimisme itu. Dia akan menjadi korban keadaan. Karena pesimisme itu yang menang. Dan kalau pesimisme itu yang menang, maka kegagalan itu di depan mata. Dan kalau kegagalan itu terjadi, korbannya bukan hanya yang pesimis tadi, korbannya juga orang-orang yang sebetulnya meskipun tidak terlalu optimis, tapi dia juga tidak pesimis, itu akan jadi korban. Karena itu, itulah yang menyebabkan kenapa tema kampanye saya adalah manufacturing hope. Jadi harapan itu juga harus ditumbuh-tumbuhkan. Harapan itu harus dimanufacture, harus diproduksi, memproduksi harapan, memproduksi optimisme. Nah, tentu bagi yang memasyarakatkan dan menularkan pesimisme ada modal. Modalnya banyak, apakah kemiskinan, apakah kepemimpinan, apakah korupsi, apakah penderitaan, modalnya banyak. Modal untuk mengkampanyekan dan menularkan optimisme sebetulnya juga banyak. Sehingga bahkan sebetulnya bisa menang. Tinggal bagaimana kita melakukan ini dan seberapa kepercayaan diri kita. Sekarang begini selesai ya. Waktu Tiongkok, Tiongkok itu miskinnya melebihi kita. Jadi jangan juga bilang Tiongkok tidak miskin. Dulu ketika kita ini kalah dari Amerika, kita ini kok nggak bisa maju seperti Amerika. Kemudian pemerintah waktu itu zaman Orde Baru selalu mengatakan Amerika itu merdekanya sudah 200 tahun. Kita ini baru waktu itu baru 50 tahun. Jangan membanding-bandingkan begitu. Ya itu udah lama merdeka, kita masih baru merdeka. Oke, jangan membandingkan dengan Amerika. Sekarang bandingkan dengan Singapura. Singapura kok maju sekali, merdekanya juga kurang lebih sama dengan Indonesia. Pemerintah waktu itu juga mengatakan
Singapura itu kecil, penduduknya cuma 3 juta, gampang ngaturnya. Kita ini kan penduduknya besar, nggak sulit, jadi kalau kita nggak maju itu ya harus dimaklumi. Gitu. Nah, sekarang ini ada Tiongkok, majunya bukan main, mau alasan apa lagi kita? Mau alasan apa lagi? Dari segi negara, negaranya besar. Penduduknya 1,3 miliar. Miskinnya luar biasa. Dulu orang-orang Indonesia, umumnya orang Tionghoa yang kaya-kaya, ketika pergi ke Tiongkok itu merasa menjadi orang kaya di sana. Juga masih punya banyak keluarga di sana, dipuja-puja oleh keluarganya. Ini orang kaya dari Indonesia datang. Sekarang 20 tahun kemudian, teman-teman saya Tionghoa yang kaya-kaya itu, kalau ke Tiongkok itu sudah merasa miskin. Sudah. Terjadi perubahan yang begitu cepat. Kita tidak bisa lagi ngomong Amerika sudah lama merdeka, Singapura itu kecil. RRC baru merdeka, kurang lebih sama. Kita 45, RRC baru merdeka 49, lebih muda lagi. Penduduk kita 250 juta, penduduknya 1,3 miliar. Pendapatan per kapita waktu itu kita 500, dia baru 300, lebih miskin lagi dari kita. Tetapi majunya luar biasa. Nah, ini saya tidak melihat orang optimis melebihi orang yang optimisnya itu luar biasa. Merata sampai ke desa-desa. Optimis. Semangat karena optimis. Dan pemerintahnya, pimpinan nasionalnya juga pinter sekali memanfaatkan modal ini. Waktu Tiongkok mulai maju sekali, tapi dia kan masih kalah dari Inggris, masih kalah dari Jerman, masih kalah dari Jepang, masih kalah dari Amerika. Begitu. Ketika Tiongkok semakin maju, kemudian 6 tahun yang lalu mengalahkan Inggris ekonominya, itu pesta gitu. Ini kita sekarang sudah menang dari Inggris ekonomi kita. Apakah berarti di Tiongkok tidak ada orang miskin? Masih ratusan juta yang miskin. Tetapi secara ekonomi sudah mulai mengalahkan Inggris. Dan itu dipestakan bahwa bangsa Tiongkok bisa mengalahkan Inggris secara ekonomi. Pasti kita nanti bisa mengalahkan Jerman. Jadi semangat mau mengalahkan Jerman dimulai dari ketika mengalahkan Inggris. Dan ini merata. Ketika 5 tahun yang lalu Tiongkok betul-betul bisa mengalahkan ekonomi Jerman sebagai kekuatan ekonomi ketiga terbesar di dunia, pestanya lebih besar. Kampanye besar-besaran bahwa pada akhirnya Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi nomor 3 di dunia mengalahkan Jerman. Rasa optimismenya bangkit lagi. Sekarang sasaran kita adalah mengalahkan Jepang sebagai ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. 2 tahun yang lalu, optimisme itu betul-betul mengalahkan Jepang. Dan ketika mengalahkan Jepang, pestanya luar biasa besar. Pesta itu maksud saya, di mana-mana orang membicarakan bahwa Tiongkok sudah mengalahkan Jepang. Berarti Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Itu kurang penting. Yang penting adalah mengalahkan Jepang. Mengapa mengalahkan Jepang? Karena Tiongkok itu benci sekali pada Jepang. Karena pernah menjajah Tiongkok, pernah melakukan pembunuhan besar-besaran di Tiongkok. Jadi dendamnya Tiongkok kepada Jepang itu luar biasa. Jadi ketika ekonomi Tiongkok mengalahkan Jepang 2 tahun yang lalu, itu rasa optimisme itu luar biasa dan dipestakan oleh pemerintah. Sekarang cita-citanya tinggal mengalahkan Amerika. Ada yang mengatakan Tiongkok akan mengalahkan Amerika pada tahun 1930. Ada yang mengatakan tahun 2025. Ada yang mengatakan tahun 2020. Analisa terbaru, Tiongkok sudah akan mengalahkan Amerika pada tahun 2016. Nah, kita bagaimana? Pertanyaan Anda tadi. Kita ini sebetulnya
punya juga modal untuk mengkampanyekan optimisme. Anda jangan terlalu minder. ASEAN itu kan 11 negara. Ekonomi Indonesia sekarang ini itu sudah 51%-nya ekonomi Asia Tenggara. Jadi 51% ekonomi 11 negara tadi itu ada di Indonesia. Tapi ini tidak ada satu pun orang yang tahu. Ini harus kita kampanyekan. Indonesia itu menguasai ekonomi 51% Asia Tenggara. Yang 49% dibagi 10 negara. Jangan meremehkan ini. Memang masih ada pekerjaan rumah. Ekonominya sudah besar. Tetapi kenapa perdagangannya masih nomor 4? Perdagangan Indonesia dengan Tiongkok itu nomor 4. Nomor 1 Singapura, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Thailand, baru nomor 4 Indonesia. Kenapa kita enggak tingkatkan perdagangan ini sehingga nomor 1 dong? Menguasai ekonomi 51% kok perdagangannya nomor 4. Begitu. Ini harus terjadi. Ya tentu bertahap, menjadi nomor 3 dulu, kemudian nanti menjadi nomor 2, kemudian jadi nomor 1. Harus terjadi. Kenapa perdagangan Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru nomor 4 juga? Perdagangan Indonesia dengan Jepang nomor 4 juga. Perdagangan Indonesia dengan negara-negara Eropa nomor 4 juga. Perdagangan Indonesia dengan Amerika nomor 4 juga. Ini harus berubah. Karena kita sudah menguasai 50% ekonomi Asia Tenggara. Modal ini cukup untuk mengubah itu. Jadi ayo kita menjadi nomor 3. Tapi menuju menjadi nomor 2 dan nomor 1. Perdagangan. Modalnya ada. Ekonomi kita sudah 51%. Nah, apa yang secara real harus diperhatikan? Misalnya ada problem perdagangan sarang burung. Sarang burung kita tidak bisa diterima oleh Tiongkok. Akhirnya sarang burung kita ini yang nilainya kira-kira 25 triliun satu tahun. Sarang burung itu nilainya 25 triliun satu tahun. Itu untuk bisa ke Tiongkok, karena pasar terbesar di sana, itu harus lewat Malaysia. Akhirnya Malaysia ketambahan nilai perdagangan 25 triliun dari Indonesia. Gak bener. Karena itu kemarin bulan lalu ketika Bapak Presiden ke Tiongkok, saya mendampingi, kita persoalkan. Dan mulai akan berhasil. Minggu lalu sudah ditandatangani oleh Menteri Pertanian bahwa sarang burung Indonesia sudah bisa masuk Tiongkok dengan beberapa syarat. Syarat satu, jangan sampai ada bahan kimia dicampurkan ke dalamnya. Syarat kedua, kualitasnya memang harus memenuhi syarat. Ya ini tugas kita. Bagaimana pedagang-pedagang sarang burung kita jangan main curang untuk meningkatkan harga, diputih-putihkan, nanti pakai kimia. Kalau perlu di Fakultas Kimia ditutup saja. Nah, ini kalau satu sektor ini saja kita bisa mengalihkan 25 triliun perdagangan sarang burung Indonesia yang dibukukan oleh Malaysia. Kemudian yang ini tanggung jawab saya untuk mewujudkan. Kenapa ekspor sawit Singapura itu lebih besar daripada ekspor sawit Indonesia? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Singapura gak punya kebun sawit. Ini tugas saya. Saya harus bisa menyelesaikan ini dalam 2 tahun. Perkebunan kelapa sawit miliknya BUMN itu ada tujuh. Itu jangan sendiri-sendiri, gabung jadi satu. Sekarang ini akan kita gabung jadi satu. Tinggal menunggu persetujuan DPR. Mudah-mudahan DPR-nya setuju.
Kalau tidak, serah. Pokoknya nih, harus gabung. Setelah perkebunan ini gabung, kita sudah terdaftar di dunia sebagai pemilik perkebunan sawit terbesar di dunia. Akhir tahun ini harus terdaftar. Tetapi masih ada pekerjaan lain. Minyak-minyak sawit kita ini dikirim dengan kapal-kapal kecil ke luar negeri, terutama ke Singapura. Baru nanti Singapura yang mengapalkan dengan kapal besar ke negara-negara yang jauh. Kenapa minyak sawit kita dikirim dengan kapal-kapal kecil? Karena kita belum punya pelabuhan di Pantai Timur Sumatera yang pelabuhannya bisa dipakai sandar kapal-kapal besar. Tahun ini saya akan membangun pelabuhan besar sekali di Kuala Tanjung. Yang kedalamannya 16 meter, bisa kapal besar. Nomor 2, kita punya pelabuhan yang cukup besar di Dumai, tetapi tidak ada kapal besar yang mau datang. Karena kalau kapal besar ini datang ke Dumai mengisi minyak sawit yang akan dikirim ke luar negeri, misinya ini memerlukan waktu 10 hari untuk kapal itu penuh. Itu kapal besar tidak mau datang seperti itu. Aku tidak mau datang ke Dumai untuk isi minyak sawit. Kapal saya di sana harus 10 hari. Padahal 10 hari itu daripada untuk menunggu di sana kan mendingan bisa jalan kemana supaya kapalnya lebih efisien. Gitu. Kenapa kapal besar perlu waktu 10 hari untuk mengisi minyak sawit sampai penuh di Dumai? Karena alat-alat untuk ngisi ini jelek semua. Isinya itu pelan. Begitu. Dalam 4 bulan ke depan alat-alat ini sudah disiapkan. Dan nanti kapal-kapal besar akan datang ke Dumai. Kalau sekarang ini 1 jam hanya bisa mengisi 100 ton, nanti 1 jam harus bisa mengisi 400 ton dalam 4 bulan. Kalau pelabuhan Kuala Tanjung jadi akhir tahun depan, kemudian fasilitas di pelabuhan Dumai jadi, maka ada dua pelabuhan besar yang akan mengekspor minyak sawit. Ini berarti tidak perlu lagi lewat Singapura. Tidak perlu lagi. Dan berarti angka-angka perdagangan tadi akan langsung pindah ke Indonesia. Di luar itu, BUMN tahun ini harus memulai pertama kalinya membangun industri oleochemical. Oleochemical itu industri kimia yang bahan bakunya minyak sawit. 1 tahun memerlukan 1,5 juta ton minyak sawit. Ini harus mulai dilakukan. Jangan kita ekspor dalam bentuk hanya minyak sawit saja. Harus mulai yang olahan. Ini silahkan teman-teman yang dari urusan kimia untuk masuk dalam tim ini. Karena kita sangat perlu. Mungkin untuk tahap pertama terpaksa manajemennya dipegang apakah orang India, apakah Amerika, saya tidak berdiri. Tetapi layer 2 nya harus datang kita dan dalam 2 tahun bisa mengambil alih. Karena ini di Tanjung Priok kita lagi membangun mulai Juli, mulai 2 bulan lagi dimulai pembangunan pelabuhan Tanjung Priok yang baru, yang kedalamannya sama dengan pelabuhan Singapura 20 meter. Kapasitasnya juga sama besar. Ini akan jadi dalam 3 tahun. Itu harus kita lakukan. Dan pelabuhan ini nanti kalau jadi dalam bekerja 3 tahun ini hasilnya sama dengan pembangunan Tanjung Priok selama 100 tahun. Dan banyak hal yang seperti itu yang harus kita lakukan sehingga nanti ekonomi kita yang sudah 51% itu perdagangannya juga jangan nomor 4 lagi dong, gitu. Lewat pembenahan-pembenahan. Misalnya begini,
banyak pelabuhan kita yang tidak efisien. Akhirnya kapal-kapal tidak mau masuk ke Indonesia. Termasuk pelabuhan baru di Surabaya yang akan jadi tahun depan pada bulan Juni. Itu dalamnya 14 meter. Sehingga kapal-kapal besar bisa masuk. Tetapi Selat Kamal antara Madura dan Gresik itu hanya 9 meter. Gak mungkin kapal besar mau masuk ke pelabuhan baru kalau alur di Selat Kamal ini tidak diperdalam. Nah ini kita lagi minta izin, gak usah pakai uang negara, pakai uang BUMN saja untuk mengeruk alur ini supaya kapal-kapal besar bisa masuk ke Tanjung Perak. Demikian juga ketika kapal yang membawa beras bulog masuk ke satu pelabuhan, apakah di Makassar, apakah di Kendari, apakah di Balikpapan, pelabuhan itu selama setengah bulan tidak bisa dimasuki kapal lain karena nunggu bongkar muat berasnya bulog. Kenapa begitu? Karena berasnya dikirim dalam bentuk karung-karung kecil, dipikuli begitu. Nah nanti dari kapal dimasukkan truk pakai orang, kemudian nanti truknya pergi, gak datang-datang lagi truknya. Mungkin sopirnya masih makan atau apa. Ini terlalu lama kapal ini bersandar di pelabuhan, tidak boleh. Sekarang bulog tidak boleh lagi kirim beras dalam bentuk karung-karung kecil. Harus pakai kontainer atau pakai karung-karung besar. Pupuk tidak boleh lagi seperti itu. Semen tidak boleh lagi seperti itu. Sehingga pelabuhan-pelabuhan kita efisien, sehingga perdagangan kita nanti bisa meningkat. Saya kira. Nah, kita punya modal yang sangat besar tahun lalu. Ekonomi Indonesia tahun lalu itu sebetulnya sudah mengalahkan ekonomi Belanda. Tahun lalu. Ekonomi Belanda itu 700 miliar dolar. Tahun lalu ekonomi Indonesia itu 800 miliar dolar. Tapi adakah kita mengadakan pesta merayakan kemenangan Indonesia atas Belanda? Tidak ada. TV-TV tidak menggunakan. Hanya saya yang terus ngomong ini di mana-mana. Ini kan sangat bersejarah. Indonesia yang dijajah Belanda 350 tahun menjadi miskin luar biasa karena Belanda. Dan pada tahun 2011 bisa mengalahkan ekonomi Belanda. Mestinya ini kan balas dendam yang luar biasa. Ini kita mantap. Karena kalau ini berhasil dan kita menularkan optimisme ini terus menerus, 2 tahun lagi kita mengalahkan ekonomi Spanyol. Ini. Dan paling lambat tahun depan kapitalisasi pasar modal kita itu sudah akan mengalahkan kapitalisasi pasar modal Singapura. Ini untuk pertama kalinya kita akan menang dengan Singapura. Tapi penularan optimisme ini harus terus kita perjuangkan. Nah, karena itu misalnya kita berada di negara matahari, di tropik. Kenapa kita tidak punya industri solar cell, tenaga surya? Kenapa justru industri dulu solar cell ada di Singapura? Kita ada industri perakitan, kita punya 8 industri, tapi perakitan saja. Karena itu saya putuskan. Tahun ini BUMN harus membangun industri dulu solar cell. Ya. Dan ini akan memerlukan teman-teman dari elektro sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan dia pertama. Iya, elektro loh. Saya yang berhubung saya. Ntar saja. Saya yang manajemen saja. Sehingga kita tidak perlu lagi impor bulunya solar cell. Karena apa? Kita ini negara tropik, nggak masuk akal kita tidak punya industri solar cell, nggak masuk akal. Yang nggak masuk akal ini yang harus kita selesaikan. Maaf. Ya, tepuk tangan ya untuk dari Pak Nelson. Seperti yang saya janjikan tadi, di tengah-tengah kita akan ada sesi tanya jawab dari peserta ya. Terkait tadi, kan Pak Dahlan bilang,
sungguh itu tidak harus menunggu posisi yang baik atau yang diinginkan. Nah, pemuda itu merupakan elemen paling penting dari masa depan Indonesia yang lebih baik. Tapi seringkali sirkulasi sistem pemerintahan di Indonesia itu dipelopori oleh gerakan pemuda. Contohnya penggulingan suka dari masa Soekarno ke Soeharto ke reformasi itu kan dipelopori oleh gerakan pemuda. Tapi juga seringkali pemuda itu mengkhianati perjuangannya sendiri. Jadi kalau tadi Bapak bilang sungguh-sungguh tidak harus menunggu posisi yang baik atau yang diinginkan, justru fenomena yang terjadi di Indonesia itu mereka sungguh-sungguh justru di awal. Tapi ketika mereka menempati posisi yang penting sekarang, yaitu di pemerintahan, mereka itu sudah tidak sungguh-sungguh lagi. Banyak anggota legislatif kita itu diisi oleh orang-orang yang dulunya memperjuangkan ketidakadilan yang ada di Indonesia. Mereka demonstrasi, dan mereka menyuarakan atas nama rakyat. Tapi ketika mereka duduk di legislatif, mereka itu sudah lupa dengan itu semua dan perjuangannya itu dikhianati. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Halo, nama saya Firman dari Sistem Informasi ITS. Di sini saya mau bertanya tentang sebenarnya saya yakin bahwa Indonesia ini bisa maju, bisa sukses seperti negara-negara lainnya. Nah, di sini akan tetapi Indonesia untuk menjadi berkembang dan maju ini dibutuhkan dan kontribusi dari setiap elemen yang ada di Indonesia. Nah, yang sekarang kita tahu bahwa elemen-elemen ini malah mereka ini menjunjung kepentingannya sendiri, Pak. Jadi mereka mengesampingkan kepentingan umum daripada kepentingannya mereka sendiri. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara agar kita semua ini bisa berkontribusi kepada Indonesia ini agar ada banyak Indonesia ini bisa melakukan semua negara. Saya dari Sistem Informasi. Beberapa hari yang lalu, Pak, saya baca-baca di harian online Republika. Katanya pertengahan tahun 2011 hutang Indonesia itu mencapai 1.900 triliun. Dan di situ dituliskan oleh, saya lupa namanya, kalau di kira-kira 7 turunan sampai cucu-cucu saya nanti punya cucu lagi, Pak, itu gak bakal lunas. Nah, terus saya kepikiran, Indonesia ini apa hanya Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera? Saya coba lirik ke Jaya, Freeport. Saya coba nyari lagi, dan meskipun saya tahu di internet itu belum tentu sumbernya valid, tapi saya membaca juga, saya lupa ini, Pak, cuma saya ingat betul angkanya itu satu tahun Freeport yang notabene punya orang Amerika itu mengambil emas kalau dirupiahkan sekitar 8.000 triliun. Jumlahnya sangat besar gitu, Pak. Saya jadi miris, ahli berkata 7 turunan gak bakal lunas, sementara emas di Indonesia diambil terus. Saya takut nanti nyasuknya sama seperti Timor Leste. Nah, tetapi ada satu menurut saya nggak tahu mekanisme seperti apa. Kenapa sih nggak dinegrikan saja Freeport itu, Pak? Gitu. Jadi ini sudah mengambil. Saya juga menemukan CSR yang baik toh juga orang Papua berontak gitu, Pak. Saya bingung kenapa? Kenapa pemerintah tinggal diam dalam Freeport, nggak pernah diangkat ke media massa seperti itu? Terus terakhir, Pak, terakhir sekali. Tadi pertanyaan terakhir yang agak rahasia tadi saya pikir penting, rahasia begitu. Ternyata soal setuju atau enggak kalau koruptor dihukum mati. Karena itu enggak usah ditanya, pasti semua orang setuju lah. Pasti semua orang setuju. Yang enggak setuju itu kan sistem hukum kita saja. Karena sistem hukum kita tidak mengenal itu, hanya itu aja. Jadi jangan ditanyakan kepada saya, kepada Pak SBY, pasti setuju. Yang anti-anti korupsi pasti setuju lah. Cuma sistem hukum kita tidak memungkinkan.
Dan tetapi saya lihat belakangan ini ada kemajuan karena akan ada penggunaan pasal pencucian uang untuk masalah-masalah korupsi. Itu saja sudah maju menurut saya. Karena selama ini belum pernah pasal pencucian uang itu dipakai. Dan kelihatannya KPK sekarang akan memakai itu. Itu langkah yang gak cukup maju. Meskipun belum hukuman mati. Menurut saya memang yang koruptor-koruptor tertentu mungkin hukuman. Kalau di Tiongkok, tidak di Tiongkok tidak dihukum mati semua. Tapi yang keterlaluan memang hukuman. Yang keterlaluan. Jadi yang terakhir itu yang saya jawab tadi. Tentang bagaimana mengapa ketika sudah mendapat posisi kok ya kayak gitu juga. Itu keprihatinan saya juga sama. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya bukan bagian dari itu. Karena itu ketika saya dilantik menjadi Menteri BUMN, hari pertama masuk kantor BUMN, saya kumpulkan teman-teman pejabat tertinggi di BUMN. Waktu itu saya sampaikan eselon 1, eselon 2, saya kumpulkan. Waktu itu saya bilang begini, saudara sekalian, saya jadi Menteri BUMN, bukan atas kehendak saya, saudara tahu bahwa saya sebetulnya tidak mau jadi Menteri BUMN, saya pilih jadi di BUMN satu tahun lagi, supaya bisa memperbaiki BUMN secara lebih sempurna. Tetapi ya karena penugasan saya menjadi Menteri BUMN, menjadi atasan saudara sekalian. Dan saya ingatkan, kita ini dulu kan semua bekas demonstran. Saya bilang gitu, bekas aktivis mahasiswa. Ya karena saya tahu, beberapa itu kan bekas aktivis mahasiswa. Kita semua dulu kan bekas aktivis mahasiswa. Saya ingatkan, dulu ketika kita menjadi aktivis mahasiswa, kalau waktu kita demo dulu, apa yang kita demo kan? Satu, kita anti korupsi. Dua, kita anti establishment. Ketiga, kita anti birokrasi. Itu yang kita demokan dan selalu itu. Saya bilang, tolong sekarang kita semua dipercaya menjadi pejabat tinggi negara. Ayo kita lakukan apa yang dulu kita demokan. Kalau dulu kita demo hanya bisa menuntut-menuntut, sekarang kita itu dalam posisi yang dituntut itu. Ayo kita lakukan. Pertama, kita tidak korupsi. Yang kedua, ayo kita reformasi birokrasi. Karena kita dulu kan anti birokrasi. Ayo kita sederhanakan. Rapat-rapat kita kurangi 50%. Ini rapat terus kerja. Laporan-laporan kita kurangi 50%. Karena banyak laporan yang sebetulnya tidak perlu. Yang bikin laporan sulit, yang membaca laporan juga sulit. Akhirnya laporannya ya dibiarkan itu saja. Gak perlu dilakukan. Kemudian sederhanakan prosedur. Apa saja yang bisa sederhanakan. Karena itu ada 28 kewenangan Menteri BUMN yang disederhanakan. Yang itu sekarang mau diinterpelasi. Jadi kita dulu demo anti birokrasi. Sekarang kita punya posisi tinggi. Masa kita menyenangi birokrasi kayak gitu? Apa gunanya dulu kita demo terus? Ya, itu yang saya lakukan di bidang saya. Nah, soal mengapa yang banyak juga dan banyak yang wanita juga yang ditangkap ini. Padahal saya lagi mempromosikan bahwa eksekutif wanita itu akan lebih sukses dibanding pria. Tapi kok contoh-contoh kasusnya ini diadili semua ini wanita-wanita kita. Ini juga harus kita lihat. Udahlah, kita nunggu generasi ada lah. Begitu. Jangan bilang. Kemudian elemen-elemen tadi harusnya mendukung semua, ya tidak bisa juga kita berharap begitu, karena di negara demokrasi itu hak semua orang untuk bersikap seperti apapun. Yang jelas bahwa kita tidak boleh kalah dari itu aja. Saya tidak bisa. Kemudian bagaimana menjaga optimistik? Ya, saya punya pengalaman praktis. Untuk menjaga agar Anda tidak ketularan pesimis, jangan bergaul dengan orang yang pesimis juga.
kalau kita melihat televisi-televisi berita sekarang ini, kesannya Indonesia itu sudah mau hancur-hancuran. Indonesia sudah buruk banget kalau kita mengikuti perdebatan-perdebatan di televisi. Indonesia itu sudah hancur-hancuran. Indonesia itu sudah seperti mau bangkrut minggu depan. Sudah semua jelek. Kemudian, dan orang-orang yang sering debat di televisi, perasaan dia itu, dia itu sudah sangat terkenal. Yang kalau pencalonan presiden, mereka layak semua jadi calon presiden. Itu perasaan. Sehingga, ya, bagaimana cara menjaga agar tetap optimis? Menurut pendapat saya, jangan bergaul dengan orang yang pesimis. Nanti rugi sendiri. Nah, ini penting. Ini bagian dari ketularan pesimistis. Teman kita tadi nggak ikut punya utang. Dia merasa punya utang sampai 7 turunannya dia. Oke. Anda percaya kepada ahli itu. Sebaiknya mahasiswa kritis, karena mahasiswa itu harus kritis. Kalau ada ahli yang ngomong, dilihat ahli itu ahli seperti apa. Menurut saya harus kritis. Kepada saya juga harus kritis. Tidak harus kepada orang, harus kritis. Ini kan ada ahli yang punya misi seperti ini. Ini ada ahli punya misi seperti ini. Punya ahli punya misi seperti ini. Anda harus kritis melakukan istilahnya melakukan ranking. Dalam hati kecil Anda akan ranking ahli ini posisinya di mana, ahli ini, sehingga Anda kritis, tidak gampang terhanyut oleh kata-kata yang dia lakukan, yang bisa saja kata-kata itu betul, tetapi tidak sepenuhnya betul. Misalnya soal utang, betul dia mengatakan utang kita besar. Betul, ahli itu mengatakan utang kita meningkat. Betul. Yang tidak betul di mana? Yang tidak betul adalah utang kita meningkat dibanding utang yang lalu. Itu betul. Pak, menurut Bapak, cocok nggak kalau koruptor dihukum mati, Pak? Dia omongkan maksud tertentunya dia itu tidak tegak. Contohnya begini, waktu gaji saya 1 juta, ya ini teman-teman, waktu gaji saya 1 juta, utang saya 900 ribu. Waktu gaji saya 1 juta, utang saya 900 ribu. Sekarang gaji saya 10 juta, utang saya 5 juta. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah utang saya naik? Iya. Apakah utang saya lebih besar? Iya. Tapi apakah saya lebih jelek? Iya. Ini penjelasan. Jadi, betul utang kita naik. Betul utang kita lebih besar. Tetapi ketika utang kita 900 ribu dulu, kekayaan kita hanya 1 juta. Sekarang ketika kita utang kita 5 juta, kekayaan kita 10 juta. Kira-kira begitu. Supaya terserah Anda. Anda percaya terserah, Anda percaya juga tidak apa-apa. Dan bagaimana logika Anda juga terserah Anda. Tapi kalau logika awam, tentu utang saya sekarang lebih kecil dibanding utang saya dulu. Karena meskipun utang saya 5 juta, kekayaan saya sekarang 10 juta. Waktu utang kita seperti itu, kekayaan kita itu cuma 300 triliun. APBN kita pada waktu itu hanya 300 triliun. Anda tahu APBN kita sekarang berapa? 1.500 triliun. Anggaran pendidikan kita saja sekarang sama dengan APBN kita seluruhnya pada tahun itu.
anggaran pendidikan tok itu sudah sama dengan seluruh APBD. APBD kita sekarang 1.500. Nah, apakah ahli tadi salah? Tidak. Ahli tadi betul. Utang kita meningkat betul. Utang kita besar betul. Cuma dia menyembunyikan kebenaran yang lain. Dia menyembunyikan kebenaran yang lain. Itu yang sebenarnya ada dua sisi yang ingin dibahas. Yang kedua itu berkaitan dengan ini, Pak. Ya, Freeport. Nasionalisasi itu mekanismenya seperti apa? Oke, okay. Bisa. Ini ada soal Freeport, ada soal Newmont, ada soal ekspor gas dari Tangguh ke Tiongkok. Apa yang harus kita lakukan? Kesannya bahwa yang salah itu adalah Pak SBY. Kesan saya kalau membaca media, yang bikin kontrak itu siapa? Yang menjual gas Tangguh ke Tiongkok itu siapa? Itu siapa? Tapi itu kayak ditutup kenyataan itu. Supaya kita bisa menjatuhkan Pak SBY hari ini. Nah, ini kebenaran yang juga disembunyikan. Tidak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pilihannya adalah sebaiknya itu kita ambil alih. Yang disebut nasionalisasi. Kalau itu dilakukan, seluruh mahasiswa akan bertepuk tangan. Kalau itu dilakukan. Yang kedua, dinegosiasikan ulang. Kontraknya jangan dibatalkan, tetapi negosiasi ulang supaya kita mendapat kondisi yang lebih baik. Yang ketiga, dibiarkan seperti ini. Kira-kira pilihannya tiga itu. Ya, ambil alih atau nasionalisasi, dinegosiasi ulang, atau dibiarkan. Mungkin bagi yang orang tertentu pilih ambil alih. Tapi konsekuensi Indonesia untuk sebagai bangsa yang modern, sebagai bangsa yang berkebudayaan, sebagai bangsa yang berperadaban, sebagai bangsa yang komit terhadap hukum internasional, itu akan langsung hilang. Akan langsung hilang. Dan dampaknya, saya kira para ahli sudah menghitung. Bukan, belum tentu kita dapat apa yang kita impikan tadi, tetapi kita kehilangan. Yang jelas kita sudah kehilangan. Dapatnya tadi belum tentu. Kehilangannya kita pasti dapat. Atau kita biarkan begini saja. Juga tidak fair. Juga tidak fair. Karena harga gas dan tanah yang dijual ke Tiongkok itu murahnya luar biasa. Sementara kita sendiri kekurangan gas. Tidak mungkin kita bilang. Kalau saya pilih negosiasi ulang, kita ajak untuk dengan baik-baik. Dan itu yang sekarang dilakukan. Hasilnya mungkin seperempat memuaskan, seperempat memuaskan, memuaskan, kita lihat hasilnya. Tetapi negosiasi ulang ini harus dilakukan. Tentu sulit melakukan negosiasi ulang kalau yang melakukan itu dulunya pernah ke Jakarta. Itu aja. Tapi menurut saya negosiasi ulang adalah yang terbaik dan itu jangan dipaksakan, tetapi lewat bisnis to bisnis dengan cara baik-baik, karena itulah ciri-ciri negara modern. Di satu pihak kita minta menjadi negara modern, di lain pihak kita menuntut nasionalisasi yang itu sama sekali bukan ciri khas negara modern. Jadi problemnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ini sudah selesai, dapat informasi dari Pak Enanda. Ada satu segmen dari Pak Enanda selaku Ketua IKITS. Dipersilakan. Ya, ini Pak Enanda, tepuk tangan untuk Ketua IKITS. Terima kasih. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, adik-adik semua, dan Pak Andalan yang saya cintai, dan saudara-saudara sekalian, Bapak Rektor yang diwakili Bapak Rektor dan rekan-rekan sekalian. Kebetulan yang sekarang menjabat ini adalah sepantaran saya juga. Dan saya berada beruntung sekali di bawah Pak Dahlan sebagai staf ahli bidang SDM Teknologi. Cocok pastinya karena SDM dan Teknologi itu pakai ITS ini. Ada teknologinya dari SDM.
Tadi saya lihat gambar jembatan itu runtuh, itu kan jembatan Indiana Jones dari Bapak ya. Alhamdulillah minggu lalu telah diresmikan dan ITS, IKITS Banten dan bekerjasama dengan Krakatau Steel membangun kembali dan sudah selesai diresmikan. Jadi IKITS tidak hanya ada di Surabaya tapi di Banten di 2 jam dari Cilegon mereka masuk. Dan itu mahasiswa ITS yang dari direksi ITS dan perusahaan KS di beberapa perusahaan swasta di Banten memberikan uangnya, kita urunan, tapi Krakatau Steel menyumbangkan setara 1 miliar barang-barang bekasnya berupa apa namanya itu kabel-kabel yang kuat untuk buat jembatan. Jembatan sudah selesai, tahun ini diseluruhkan oleh Bupati Lebak. Dan jembatan Indiana Jones mudah-mudahan dimasukkan Twitter lagi, kan waktu itu terkenal di Twitter Indiana Jones ya. Sekarang harusnya ditunjukkan di situ IKITS bersama rakyat Lebak dan sebaliknya untuk Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang besar pada Bapak Dahlan yang mau bersama kita-kita, adik-adik kita, harapan masa depan, optimisme. Sehingga kalau semua begini seluruh Indonesia rasa dengan banyak contoh-contoh dari seorang bekas aktivis zaman dulu atau Pak Dahlan yang memberi contoh kita semua, mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah dan diberkahi oleh semangat kita selalu optimis ke depan. Hidup kita.